Okey, assalamualaikum. Selamat petang semua. Ya. Hari ini tim saya daripada Pertubuhan Nadi Pembela Malaysia ni, kami semua hari ini berhimpun dekat parlimen. Kami di antara NGO yang menghantar memorandum menyokong penubuhan IPCMC. Okey. Saya pasti ramai di antara kita ni yang tak faham lagi IPCMC ni kenapa, PDRM tu kenapa kan. Hari ni kita buat penjelasan sikit tentang kenapa dia perlu ditubuhkan IPCMC ni. Sebenarnya IPCMC ni dia ditubuhkan adalah bagi tujuan memantau gerak kerja polis ke arah yang lebih berintegriti lah. Kerana ada banyak perkara-perkara yang mendatangkan persepsi negatif, tomahan masyarakat terhadap pasukan polis diraja Malaysia. Yang mana kita lihat siapa yang nak siasat polis ni? Kan? Kalau polis yang buat hal, siapa nak siasat polis? Orang kalau polis buat hal pun pergi report balai polis. Pergi report balai polis, yang nak siasat tu nanti polis siasat polis. Jadi kat sini kita nampak macam satu budaya ataupun satu amalan yang tak berapa telus. Sebab apa? Macam mana pula kita siasat diri kita sendiri? Itu yang masyarakat dia berpandangan, kalau dah polis buat hal, polis pula yang nak kena terima report dan polis pula yang nak siasat alamatnya. Jadilah isu-isu yang lindung-melindung, tutup, tak nak siasat. Sebab apa pegawai-pegawai yang nak siasat tu peringkat dia ASP je, IO tu. Jadi kalau dia nak siasat apa-apa, dia akan merujuk kepada bos-bos dia. Kan? Jadi bos-bos dia ni bersetuju ke untuk menyiasat perkara-perkara yang melibatkan pasukan polis? Saya difahamkan dalam PDRM, membuat sesuatu perkara yang menjatuhkan nama baik pasukan juga adalah satu kesalahan. Jadi kalau kes-kes yang melibatkan jenayah, salah guna kuasa yang dilakukan oleh pihak polis, kita percaya polis siasat ke? Jadi saya nak bagi tahu kat sini, penubuhan IPCMC ni adalah untuk menyiasat, untuk menjadikan pasukan polis diraja Malaysia ni dilihat lebih bersih. Sebab apa? Ada banyak kes-kes yang dia tak ada penghujung, kita tengok. Dia punya ending story tu tergantung. Contohnya macam kes-kes Tuan Mio, kematian dia sampai hari ni jadi misteri. Tak ada jawapan. Yang kita dengar, dia mati lemas. Ataupun kes yang menggemparkan negara sekarang ni, kes apa? Abang Ali Amir Bashar. Kes dia tengok macam mana. Report sampai 5 dah. Apa tindakan yang polis ambil? Sebab apa? Sebab melibatkan jabatan polis. Jenayah yang Abang Ali pergi report sampai 5 tu melibatkan salah guna kuasa, salah laku, penginayaan, yang mana suspek-suspek dalam report dia semua adalah polis. Jadi siapa yang nak siasat? Dia pergi report ke polis, suruh polis siasat polis. Jadi sebab itulah perlunya penubuhan IPCMC. IPCMC ni dia adalah satu badan bebas untuk menyiasat polis, mendakwa mana-mana polis yang tidak bertanggungjawab, yang melakukan jenayah penyalahgunaan kuasa. Sama juga macam kes Saiful Bahri, Tuan Saiful Bahri tu. Dia pun sama juga. Baguslah kan kita tengok satu benda yang agak berbentuk karma. Apabila hari dia dibebaskan, hari tu jugalah pegawai yang buat report atas dia tu masuk pula kes rasuah 1.3 juta. Pegawai Cina tu kan. Kalau mengikut maklumat yang Saiful Bahri bagi tahu, itulah pegawai yang buat naya dia, dia katalah. Tapi kita nampak jelas lah kat situ kan, bila Saiful Bahri bebas, pegawai tu hari yang sama ditahan SPRM kan. Jadi kes-kes macam ni lah yang kita perlukan satu badan lain untuk mengadili apa-apa saja yang berlaku terhadap masyarakat yang melibatkan salah laku polis diraja Malaysia. Yang terbaru kita dengar sekarang ni, dua aktivis hilang. Suhakam direct dia sebut kata SB PDRM disyaki melakukan penculikan. Siapa nak repair nama ni? Siapa nak pergi siasat tu?
Jadi perlu ada IPCMC. Ya. Kita fikir secara logik je. Tak payah sekolah tinggi-tinggi. Eh, kalau penjenayah buat jenayah, polis siasat. Kan? Kalau saya difahamkan, kalau Jabatan Kastam pun kalau ada penyalahgunaan kuasa, mengabaikan hal-hal berkaitan integriti, dia ada jabatan integriti dia sendiri. PDRM pun sama juga. Dia pun kalau pegawai dia, anggota-anggota dia kalau ada buat benda-benda yang salah, sama ada jenayah, salah guna kuasa berkaitan integriti, masyarakat boleh pergi report dekat dia. JIB lah. So ada ketelusan ke kalau buat sistem yang macam tu? Kan? Saya adalah juga pengalaman tentang perkara-perkara macam ni, ya. Kebanyakannya diamlah. Kalau kita pergi report kat balai polis tentang salah laku polis ni, kebanyakannya diam. Saya pun ada banyak report-report yang berkait dengan salah laku anggota polis yang diam. Tapi kalau kena kat orang awam, dia orang buka IP tau. Dia orang siasat, dia orang tangkap. Tapi kalau kena dekat anggota ke pegawai dia orang, senyap. Macam undang-undang tu tak terpakai untuk Jabatan Polis Diraja Malaysia. Kita tengok satu contoh sudahlah. Saya buat tentang video Tan Sri KPN pergi ke Turki. Tiada tomahan, tiada penghinaan, hanya teguran, cadangan dan nasihat sebagai rakyat kepada ketua polis negara. Itu pun dia orang tangkap aku bubur lokap 4 hari. So hakam dia buat direct statement, dia kata KPN dan SP di dalam pasukan polis Diraja Malaysia dikatakan telah melakukan penculikan terhadap dua aktivis. Ada dia tangkap suhakam tu? Tak tangkap. Kau tahu pasal apa? Pasal tu kan suhakam. Jadi kita tak nak double standard yang macam ni lah. Kalau benda yang dilakukan tu adalah satu kesalahan, maknanya siapa pun buat salah, tak kira siapa. Jangan kena kat orang ni, kau nak bagi dia tutup mulut, kau tangkap dia. Tapi kena kat orang-orang yang macam tu, orang tak tangkap pula. So itu perlunya IPCMC bagi menjadi satu pihak yang menjadi orang tengah antara masyarakat dan PDRM. Kita tak kata IPCMC ni dia nak menjejaskan Polis Diraja Malaysia ataupun menyerang Polis Diraja Malaysia, tapi dia baik untuk Polis Diraja Malaysia. Kalau betul Polis Diraja Malaysia ni telah menjalankan kerja dengan baik, telus dan berintegriti, IPCMC bukan masalah untuk PDRM. Malahan dia baik untuk PDRM kerana dia membantu untuk menaikkan imej PDRM, yang mana kita lihat sekarang ni terlalu banyak sangat tomahan masyarakat. So untuk Bukit Aman yang memantau video Jebat Derhaka ni, dengar baik-baik video ni. Jangan tiba-tiba pula kan korang kata aku menghina KPM pula. Tak ada hina-hina. Ni cakap direct untuk bagi masyarakat faham. Kalau tangkap lagi sekali, follower aku pergi 3 juta. Okay, sekian. Wassalam.